Kita saksikan rombongan teroris telah membawa rombongan bupati dan wakil bupati tertinggi di gedung E. Di depan kita ini kita asumsikan inilah gedung E. Kita saksikan rombongan dan bis Damri akan dibawa menuju ke luar. Kita saksikan inilah gaya seorang teroris yang membabi buta mengeluarkan tembakan. Informasikannya adalah tim sukses dari wali kota ataupun bupati dan wakil bupati terpilih. Kita saksikan kembali. Dengan segera Bapak Kasatimob mengeluarkan tim anti teror untuk melakukan pengejaran, dan diinformasikan tim anti teror ini adalah gabungan dari TNI dan Polri, dari Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah, dan dari personil Batalion Raider 631 Antan. Sekali lagi aplaus untuk pasukan kita. Enggak muat.